terjun. Oh, oke okay, guys. Ini pertama. Assalamualaikum guys, welcome back my channel Lucy Asriya Official. Strais puite, privet, revieta, kakejelah, ya kerusu. Oke guys, kali ini aku masih welcome back video reaction Russian again guys. Karena banyak juga yang request ya, dan mohon maaf guys ya, komennya yang jangan cantumkan link guys, karena udah di blok ya, karena banyak link yang mengarah ke video-video nggak jelas gitu. So guys, today I wanna reaction video top 10 main list things we know about Vladimir Putin. So seperti apa guys, kita langsung lihat aja videonya. Let's get started, here we go. Okay. Welcome to Watch Home.com. Oh, and today we're counting down our picks for the top 10. Nice. Subscribe. Jangan lupa guys, klik subscribe. Okay. Oh, pencinta motor gede juga, Pak Putin guys. Jadi dia teman baik juga dari bintang aktor ternama ya, Stephen guys. Nih guys, siapa nggak kenal dengan si aktor ini ya, sukses terus. Oh, mereka ini berteman guys ya, pasti sama-sama jago ini ya, apa jago fight ya, apa namanya, tinju ya. Reportedly asked President Obama to make Seagal an intermediary between the two countries, but it never panned out. Begitu hangat banget ya. Helped put out wildfires. Back in 2010, jadi si Pak Putin juga ikut serta guys ya, untuk membantu dalam kebakaran gitu. Maksudnya di sini adalah si bapaknya langsung terjun. Oh, oke guys. Ini pertama kalinya guys ya, aku lihat presiden bisa mengendarai pesawat gitu. Luar biasa banget tuh guys. Oke, wow. Amazing banget itu. Jadi Bapak Putin ini juga seorang mata-mata dulunya guys. Until the fall and eventual dismantling of the Soviet Union in 1991. Oh. Putin rose quickly to the KGB, si Bapak Putinnya. Lieutenant Colonel by the time of his resignation. During a 5-year stretch, udah bisa mengendalikan pesawat, seorang mata-mata buat untuk ini ya guys, negaranya. Luar biasa cuy. Number 7, he's a talented hockey player. If you heard that pemain hoki juga mantep banget. Main hoki ini juga cukup sulit guys ya, karena medan areanya itu licin banget. The Russian president is apparently a force to be reckoned with on the ice. During a 2015 exhibition game, he scored an outstanding 8 goals, leading his team to an 18-6 victory. Bapak Putinnya. Yes. Wow. Oops. Langsung sigap ya, ditangkap sama nggak tahu itu bodyguardnya or temannya guys ya. Wow, keren banget cuy. Oh, dia pemancing mania nih guys. Wah, dia cocok banget nih ya, kalau datang ke Indonesia diajak mancing nih guys. Luar biasa ya, dimana memancing ini adalah hobi sejuta umat warga Nusantara Indonesia guys. Ya ampun, kadang bukan masalah ikannya ya, tapi sensasinya itu guys, ketika dapat tuh benar-benar amaze banget gitu. Mungkin itu ya yang didapatkan dari Bapak Putin itu. Sampai ikannya cium lagi. Oke.
science. In 2010, wajar lah ya, Bapak Putin sangat dibanggakan sama warganya ya, multi talent say. Oh say, oke. Okay. Ya ampun cuy. Bapak Putinnya yang santai-santai aja, kita yang ngeliatinnya was-was ya guys. Ya menemui beruang kutub guys. Beruang kutub ya cai. Yang terbilang agak ganas juga sih. Aduh ya ampun ya ampun. Wah, menang guys. Oh, tapi ini lagi sedang dibius guys, posisi si beruang kutub. Kebayang kalau dia mas, kalau dalam keadaan hidup, ya bisa diterkam ya sama si beruang kutub. Oke. Okay. Ternyata Pak Putin juga penyayang binatang guys. Ah, ya ini guys. Jadi si Bapak Putin ini udah dapat sabuk hitam. Mantap banget gak sih guys ya, luar biasa. Kaget loh aku, beneran. Tuh, jarang-jarang presiden tuh jago banget dalam apa ini ya, martial arts gini. Duh, apa sih namanya ini? Silat kalau di Indonesia guys namanya. Silat, ya. That he co-authored a book on the subject in 2004 and released a film titled Let's Learn Judo from Vladimir Putin in 2008. Number two, he tried to bend a frying pan in half. Putin's absolute manliness are the stuff of legend. From earning a ninth degree Taekwondo black belt to riding on horseback, Benar-benar tidak talentnya. Oh ya ampun guys. So when he visited a youth camp in 2012. Made sure to show the kids in attendance just how strong he was. This manifested itself in his arm wrestling competition, And of course, bapaknya juga bisa panjat tebing juga ya guys. Whether or not he succeeded in this task is unknown. He can climb. It's very very nice. So cool. Ah, honorable mentions. Jadi ada beberapa penyebutan penghargaan. Okay, guys. Punya nama yang ada julu. Oh, oke. What? Itu benar-benar luar biasa banget loh guys. Ini baru pertama kalinya gue ngelihat ya. Presiden ya bisa mengendarai mobil sport ya. Oke. That's cool, man. Grab the nearest tranquilizer gun and shoot the animal. This is what supposedly happened back in 2008. Okay, itu yang tadi guys ya, ini benar-benar presiden yang luar biasa banget sih menurut aku. Belum pernah sih aku dengar guys ya, mungkin ada atau sih selama aku ini sih belum pernah ada terdengar di aku guys ya, ada presiden yang bisa mengendarai mobil sport. Nice. Luar biasa cuy. Do you agree with our picks? Check out these other great clips from Watch Mojo and subscribe for new videos every day. Tuh guys, don't follow. Oh ya guys, abaikan yang di belakang itu guys ya. Jadi aku tetap standby di kamera ya, standby on camera. So guys, gimana menurut kalian guys? What do you think about this video? So bagian partnya mana guys? Part yang mana menurut kalian ini amazing banget sih. Dan sebenarnya semuanya keren-keren banget. Tapi yang bikin aku speechless adalah yang bagian part dimana si Bapak Putinnya itu bisa mengendarai pesawat ya. Pertama itu ya. Terus yang kedua itu dia bisa mengendarai mobil sport. Yang dimana mobil sport itu kan cepet banget gitu guys ya. Gimana menurut kalian guys, kalau kalian sama kayak aku ya, like and share. Dan so mungkin sampai di sini dulu guys ya video reaction aku, dan sampai jumpa lagi, see you, bye, pakai.